tombol loncengnya dan like dan komen terbanyak-banyaknya. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, kembali lagi bersama saya di channel Bayu Utama Motor. Oke, untuk kali ini saya akan mereview spare part punyanya Rush ya. Ini pintu bagasi punyanya Rush. Nah, untuk yang Foxy ini lelangan baru ya. Lelangan baru. Terus untuk yang hitam copotan. Pernah baru. Ya, untuk yang hitam copotan, pernah baru juga. Oke, nah ini untuk kondisinya nih. Ini untuk kondisi bagian yang lelangan baru. Nah, ini nih untuk tiang kacanya nih, Bos. Ini untuk tiang kaca nih. Ini tiang kaca nih. Ini tiang kaca masih aman. Masih aman, masih presisi ya. Mulus ya Bos. Nah, oke. Ini bagian sampingnya nih, tuh. Mulus juga ya. Nah, masih presisi, oke. Jadi ini untuk tiang kaca kanan kiri aman. Nah, ini untuk bagian bawahnya nih. Sama ya, masih presisi juga tuh Bos. Masih mulus ya. Barang lelangan baru nih, oke. Nah, mulus ya. Oke, jadi ini kondisinya ya, kondisi nampak dari luar nih. Nah, terus untuk yang satunya ini sama ya. Nah, untuk tiang kaca masih aman juga nih Bos tuh, masih presisi. Nah, sama ya, yang ini juga masih mulus nih. Oke, tuh. Ini untuk yang sampingnya sama ya. Nah, masih mulus juga. Oke, tiang kaca sama-sama aman nih. Nah, untuk bagian bawahnya sama ya. Ini buat lampu reflektor bagasi. Aman ya. Dudukan-dudukannya masih aman, masih presisi. Tuh. Oke. Jadi ini kondisinya ya, tuh. Mulus ya, Bos, masih presisi. Oke. Jadi ini kondisi nampak dari luar ya. Ini keduanya masih bagus nih, tuh. Buat pesanan orang Medan. Nah, ini untuk kondisi nampak dari dalamnya nih, Bos. Nah, ini untuk kondisi nampak dari dalam. Oke. Ini untuk tiang kaca bagian dalamnya nih. Nah, ini ke sini nih, Bos. Oke. Sama ya, masih mulus atau masih presisi. Ini dudukan engsel aman. Nah, terus dudukan engsel yang sebelahnya aman juga ya, nih. Tiang kacanya masih aman juga. Nah, ini untuk tulangan nih. Ini untuk tulangan sama ya, masih presisi tuh Bos. Kelihatannya juga masih rapi ya, no. Masih presisi. Oke. Jadi ini kondisi tulangannya ya. Nah, ini karena barang lelangan baru nih. Jadi ini belum ada sealer ya, tuh. Belum ada sealer. Karena ini barang baru masuknya. Oke. Ini untuk sealer, jadi belum ada sealer ya, belum ada sealer. Ini masuknya barang baru. Oke, nah ini untuk yang hitam juga sama nih Bos. Untuk tulangannya masih aman, masih presisi juga. Tuh. Tulangan masih presisi. Ini berikut buat dudukan engsel sama ya. Nah, ini dudukan engsel sama, masih aman juga. Oke, tuh tulangannya aman juga. Ini kanan kiri buat tiang kaca aman ya. Terus untuk ini nih tulangannya bawah aman ya. Tuh.
masih presisi bos. Oke, nah mulus ya. Nah ini untuk sealer masih aman nih. Nah ini untuk sealer nih, nih nyampe samping sini nih, tuh aman ya. Terus ini ke bawah, sealer aman nih, aman juga nih bos, nyampe bawah tuh. Oke, sealer bawahnya masih aman juga. Oke, jadi ini kondisinya ya, kondisi pintu bagasi ras nih nampak dari dalam. Oke, ini sekarang mau langsung dibungkus dan buat dikirim ke Medan. Nah, untuk yang mau tanya-tanya seputar spare part mobilnya bisa langsung hubungin aja ya ke nomor yang sudah ada di deskripsi. Oke, untuk lokasi kami ada di Sunterjaya, Jakarta Utara. Bagi yang mau ke tempat juga bisa ya, langsung aja buka di map Bayu Utama Motor, bisa langsung nyampe ke tempat. Oke, sekarang tinggal langsung pembungkusan nih buat dikirim ke Medan. Oke, salam otomotif, semoga sukses selalu dan sehat selalu ya. Nah, dibungkus tuh bos, jadiin satu tuh, dua jadiin satu. Biar kuat, persatuan katanya kuat ya, Lek ya. Berangkat nih buat ke Medan, pintu bagasi ras nih. Yuk, hati-hati bang.